لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Jadi inti pembahasan kalimat demi kalimat yang telah jauh beberapa ungkapan daripada para ulama baik dari Qudhaifah, Imam Al-Hasibi, Imam Hasan Al-Hasibi, Sayyidu Imam Az-Zahabi Al-Ishaq dan Abu Qasim dan para ulama-ulama lain, berarti ujian dengan janjian itu sama, dan jangan pernah mengharap ujian dari makhluk, dan juga hati-hati dengan ujian dari makhluk. Dan karena banyak orang-orang yang jatuh derajatnya hina di hadapan Allah karena dia suka dipuji. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمني علما أفقه يا الله.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnah wa ruhi wa tawaffuqi alaihi
وأن الله يعلم درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويباعد حسناتهم ويحفظنا بهم ويرفعنا بهم ويعلمنا بهم ويسهل أمورنا بهم وصحيحة سادنا بهم ولقد حاجاتنا ونياتنا ودعاءنا ومقصودنا بهم وأن الله يعلم لنا من بركاتهم وأنوار أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة على حديث النية وإلى حضر النبي المصطفى بسر أسرى الفاتحة mengatakan kalau kita beribadah anggaplah kambing sekeliling.
Al-Qasimi Al-Mushiri rahimahullah ta'ala qala
al-ikhlas, ikhlas itu ifradil haqqi, menyesatkan Allah Ta'ala. Ifradil haqqi subhanah wa ta'ala, menyesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi ta'ah, dalam ibadah bil qasdi, dengan niat yang ikhlas. Menyesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dengan niat yang ikhlas. Atau dengan niat yang jujur, yang benar. Wa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah Ta'ala dunna syai'in akhar. Yaitu bahwa maksud ketaatan itu adalah bahwa ayyurida bi ta'atihi, maksud ketaatan itu adalah at-taqarrubu ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Dunna syai'in akhar, bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena sesuatu yang lain. Berarti kita beribadah hanya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Dunia syaitan akhir ini maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Minta sunu'i li makhlukin, karena mencari muka di hadapan makhluk, atau berpura-pura di hadapan makhluk. Pura-pura maling gitu ya. Pura-pura au intisari mahmadati indan nasi, atau supaya mendapat pujian dari manusia, mendapatkan pujian dari manusia. Au mahabbati madahi minal khalqi, atau ingin dihormati makhluk. Atau ingin dihormati makhluk. Au makna minal ma'ani siwa at-taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau makna daripada beberapa makna selain at-taqarrub ila Allah Ta'ala, maksudnya nasu tujuannya untuk Allah. Nah, selain tujuannya ikhlas karena Allah itu adalah bukan at-taqarrub ila Allah. Imam Nawawi membenso antara ikhlas dan syirik. Apa perbedaan ikhlas dengan sidik? Ikhlas kan bersih, sidik itu kan jujur. Di sini para ulama kita, waqalil ulama, berkata para ulama, mereka membedakan antara ikhlas dan jujur. Mutaqarrabani itu saling berdekatan memang, tapi ada perbedaannya. Illa innal ikhlasu fi ibtida'il amal wa akhirihi. Kalau ikhlas itu mulai permulaan beramal dan akhir beramal, itu ikhlas. Contoh sembahyang, mulai berangkat kita siang pondok, siang bawas, meramal ibadah itu musuh Tuhan, sampai salam, berarti isima terjadi ikhlas. Namun awal lagi, awal amal, awal beramal kan lemeh. Nah, sampai akhir kita beramal itu kan tak ada game supaya kan. Nah, berarti isima letak ikhlas. Isima tempat ikhlas. Jujur, wasidiku fil amali wa di waktu beramal, jujur itu di waktu beramal dan setelah beramal. Di waktu beramal dan setelah beramal. Kalau ikhlas mulai beramal sampai akhir beramal. Kalau jujur di waktu beramal sampai akhir atau sampai setelah beramal. Sampai setelah beramal. Di niat suci nanti itu sor. Salah sempat pandangannya orang lima ikhlas. Nah, kejujuran ini baru setelah mulak kita wudon. Kalau luar selalu sepengajian dengan tertutup darun doa Mulegonia Manjikabu namina resusai sampai mati tiba. Ulang-ulang Allah Mungguah putul menerangkan naro dulu kesombongan itu. Disegak-segak itu Allah menang jodoh. Promenya lu. Untung harap
Apa yang semahan lawan? Kaspi kamu makan saja lah. Jadi Robesi setelah beramal dari baru kejujuran, karena hati-hati. Jadi inti pembahasan kalimat demi kalimat yang terbaca on beberapa ungkapan daripada para ulama, baik dari Qudhaifah, Imam Al-Hasibi, Imam Hasan Al-Hasibi, sejujurnya Imam Al-Zala Al-Ishaq dan Abu Qasim, dan para ulama-ulama lain, berarti ujian dengan cacian itu sama, dan jangan pernah mengharap ujian dari makhluk, dan juga hati-hati dengan ujian dari makhluk. Dan karena banyak orang-orang yang jatuh derajatnya hina di hadapan Allah karena dia suka dipuji. Dan jangan pedulikan dari orang lain pandangan atau ucapan orang lain, apakah itu pujian atau cacian. Jadi wa qala as-sayyid al-jalil Abu Muhammad Sahl bin Abdullah at-Tustari rahimahullah nawara al-aqyas fi tafsir al-ikhlas fa lam yajid ghayra hadha. Orang-orang yang memiliki akal, nah, orang-orang yang berakal meneliti nawara al-aqyas, al-aqyas itu orang berakal. Jadi telah meneliti oleh orang-orang berakal kitab siri pada tafsir tentang ikhlas, kitab siri ikhlas pada menafsirkan ikhlas atau penjelasan tentang ikhlas, apa itu ikhlas. Terus ternyata setelah diteliti mereka narwalu falam yajidu ghairu hadha, mereka tidak menemukan selain ini. Setelah dikaji dan diteliti, mereka tidak menemukan selain ini. Apa itu? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu bisirrihi wa alaniyati illahi ta'ala la yumazinuhu nafsu wa la hawa wa la dunia. Bahwa ia, bahwa adalah gerak dan diam bisirrihi wa alaniyati pada kesunyiannya atau pada batiniahnya, batinnya dan lahirnya, pada lahirnya dan batinnya billahi ta'ala, semata-mata karena Allah. La yumazidu nafsun, tanpa dicampuri nafsu, wala hawa, dan juga tidak hawa, wala dunia, dan juga bukan karena dunia. Mau betul-betul ikhlas, bersih billahi ta'ala. Nah, karena alam nomor amal nasolehi dibahagi oleh para ulama, Syekh Zuddi bin Abdussalam fi mukhtasar Abil Ayah iradatillahi bin amal salih siddat aqsar. Ada orang menurut beliau termasuk beramal karena tolak antir tawar, betul-betul mencari pahal, karena baru menginginkan pahal, tidak ada masalah. Oh, kajian sebelumnya kan kajian pahala kan, karena mengharap pahala, surga, bidadari, takut dosa, takut masuk neraka, takut siksa, kan itu orang suhur. Yang kedua ada yang beramal khaufan min aqabi, karena takut siksanya Allah, makanya dia beramal. Terus mana si kola dia, oh iya, maaf senai loh, sorry bosnya. Ada mampir nggak lulus, mau mampir hukuman. Maksud ini ayat malalahu baru astalis, yang ketiga orang yang beramal karena malu kepada Allah. Nah, di sekolah kan kayak maksudnya main ada ulangan ya. Nah, pada ayat malalahu hubban wa hubdan, mereka beramal karena cinta, atas dasar cinta dia beramal. Yang kelima, dia beramal ujilalan untuk iman, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anil mukhalafah, dari segala yang menyalahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salis yang keenam,
ayuhi fabakhu hadhihi al-abwab ila ba'di, berarti didofahkan dari satu ke yang lain, antara satu ke lima didofahkan. Mungkin dia beramal ingin pahala dan takut siksa, ada beramal dia memang lillahi ta'ala mengagungkan Allah, tapi juga dia juga mengharapkan pahalanya Allah dan juga dia takut dosanya Allah, dan dia juga ingin mendapatkan karena tahu beramal karena kasih sayang dan cinta. Bisa ternyata disandarkan semua. Berarti alat nomor aman dan syukurnya apakah boleh? Jawabannya boleh. Siapa yang mengatakan? Syekh Uzzuddin bin Abdul Salam, seorang tokoh sufi, ulama yang sangat luar biasa. Nah, ulama yang itu cokot kaji mode, apa hal? Nantong zahir Rabbin Zariyat, Rabbin Kampung Zariyat. Ulama baik-baik dan sokonia. Oh, biasanya hebat hakikatmu tidak menyebelekan syariat. Kalau malam menyebelekan menganggap sepele syariat, berarti hakikatnya itu salah. Jalannya itu salah. Tujuannya itu tidak benar. Nah, hati-hati. Bahasannya maksudnya. Daripada hukaran kadang, mentamat kebelian sekolah, walaupun perubahan ini sifat keinginan belajar itu kan. Nah, ketika muncul keinginan belajar, ternyata salah duduk di majelis, salah mendapatkan bimbingan, salah mendapatkan guru. Nah, aneh-aneh itu dapat dia guru. Nah, ini mudah. Oh, ya. Lagi ada anda katanya, atau guru, atau sema, atau tuan, dan sebagainya, malah beda makhluk, beda wujud. Nah, ngana-ngana guru, bebek. Penokon Imam Nawawi al-Bantani tinggal konma setan lain. Rasulullah saja sudah suruh sumpah yang ini. Ya Rasulullah itu paling mana Rasulullah. Ini silahkan apa? Pada yang menjadi yang masuk ulang Rasulullah adalah salah ulama yang membuat dan mengambil sebuah riwayat hadis di Mesir sampai di sudut, ternyata nilainya guru syekh yang ditujuan Marsiti Yunusodi. Kan boleh-boleh saja dalam fikir kan apalagi Marsiti Yunusodi itu aja kan kalau itu baju tiba, bahkan itu turun-turun tiba kan kalau Najolo kan ada boleh pasir, tanah karena itu ulang balik kan tolak kan dalam fikir. Ternyata sini saja ya baik, kita pulang punya tunggulnya Azo, mana roh harapnya itu bisa ditun. Ini hebat, nabara ulama-ulama yang bisa menari, nah na'udzubillah, gimana na'udzubillah lanjut. Jadi semua gerakan, geraknya, diamnya, zahirnya, batinnya itu sama. Warina an Ustaz Abi Ali At-Taqqa rahimahullahu taala qala al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahadatil khalqi, ikhlas itu memelihara diri dari perhatian makhluk. Ikhlas itu memelihara diri dari perhatian makhluk. Wasyidku, dan jujur itu at-tanqiyu At-tanqiyu an mutawaatin nafsi, membersihkan diri dari memperturutkan nafsu. Kalau ikhlas tadi memelihara diri dari perhatian makhluk, nah jujur itu sidik itu membersihkan diri dari memperturutkan nafsu. Oh, mana bahaya hawa nafsu? Bal mukhlisu lari ala. Jadi maka dari itu orang ikhlas tidak bakalan riya. Wassadiqu, dan orang yang benar la jabalah, tidak akan ujub. Wa al-Nun al-Misri rahimahullahu taala. Sufi juga Nun al-Misri rahimahullahu taala. Lagu min alamat ikhlas, tiga tanda ikhlas. Tolong tunjukkan dia tanda ikhlas.
istiwaul madahi mudhabi minal amma. Sama antara pujian dan cacian dari orang, dari orang lain. Sama di antara pujian dan cacian dari orang lain atau yang datang dari orang lain. Itu yang pertama. Sarupon, on matanan ikhlas. Amma sarupon beramal, baik itu pujian, cacian, asalamu alaikum berarti ikhlas. Yang kedua, walisyan ru'yatil a'mal fil a'mal. Melupakan amal perbuatan, melupakan amal perbuatan kepada beramal. Melupakan pandangan kepada amal pada suatu perbuatan. Bisa. Maksudnya, lupakan amal perbuatanmu. Ulangi mentingon, orang munane. Lupakan amal ibadahmu semua. Mungkin lah yang tiba-tiba kau itu ngitung kau bisa merampok boleh masuk carubun ini bisa ya, tidak apa-apa boleh. Justru yang dihadirkan mungkin dia berupaya sekian ratus ribu rokaat atau berjuang. Sadar mungkin lah ya Allah, mas sorong aku berkata sorong saya mungkin ini beramal ibadah. Waqtidau tawabil amali bil akhirah. Ini yang ketiga, mengharapkan pahala amal tersebut di akhirat. Mengharapkan pahala amal tersebut di akhirat. Jadi berkata orang-orang arif billah, man fariha bil madahi aw radiya bihi bahwa mahjubun alaqalak na gembira, senang, bahagia dengan pujian, atau dia juga rindu, rela, senang dengannya, maka dia mahjub, dan dia terhijab. Kita pada terhijab dari mata, pandangan, sudut, terhijab dari kebaikan-kebaikan terhijab dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tidak bisa. Jadi ikhlas adalah sebuah kunci dalam amal ibadah jual. Karena perbaikinya betul-betulnya billahi ta'ala. Ikhlas. Soalnya yang jelas pun nasara tadi. Warwaina al-Mushiri rahimahullah ta'ala qal aqallu asli istiwa'u sirri wal'alaniya. Tingkatan kejujuran yang paling rendah, aqallu sidiki. Tingkatan kejujuran yang paling rendah, ahma istiwa'u sirri wal'alaniya, adalah sama dalam keadaan tersebut tersembunyi dan terbuka. Sama dalam keadaan tersembunyi dan terbuka. Tersama zahirnya dan batinnya. Serupa. Dorong pidana. Maaf begitu. Ini Tuhan yang jurnal. Saya merawat ibadah. Bahasnya bahkan lebih afdol di waktu sendirian lebih banyak ibadah, lebih hebat, lebih tinggi, lebih sungguh-sungguh, lebih khusyuk. Kalau jalan anak mau apa lagi jalan tulang ini ini pada ya kita bisa rokat ke sanggup ya pada sana-sana ya sumpayang sumpayang maya hanya ala sholat yang berusaha Allah masa musim musim itu berapa. Nah, jadi pada sungguh ini ada masalah amal ibadah. Di jalan dalam kohorita asbar amal, sementara di dalam kesenianmu indah, bahkan sebaliknya doh dalam amal, berarti ada masalah.
Jangan kesalahan ini. Mungkin ibarat kereta pun ada waktu itu tadi tadi naik, je. Tidak ada orang pulang-pulang pun ada yang apa, orang-orang bengsel, eh, sama 10 bang saja. Jadi jalani kesalahan, ini perbaiki diri, muhasabah. Apa terjadi? Apa sesungguh ini? Sugari, aku bisa, itu anak dia sudah so. Ya sesungguh ini. Tenang suami santai so ini, boleh. Tapi, di belakangnya baru. Tolahmu, tolakarammu, zikirmu, subayangmu, tahajudmu, luar biasa. Kedekatan itu Allah, tapi jualnya luar biasa. Karena para ulama-ulama yang jualnya luar biasa disungguhnya. Bahkan bersia yang sungguhnya, dia sudah asuh. Makanya hati-hati pandangan tahu, pandangan itu saja dulu. Kadang-kadang tidak ulama yang kubur sesungguhnya. Tersungguh pandangan ini, ada? Anak ni Ahmad bin Hanbal. Orang cerita saja Imam Ahmad bin Hanbal tentang kunyit Imam Syafi'i. Nah hebat Imam Syafi'i tu, luar biasa. Roma martabat Imam Syafi'i. Jadi setelah ilat mangan, sahaja ruangan siapa pun Imam Syafi'i si masih istirahat nasib. Ibarat tentera Ahmad bin Hanbal. Tahajud Imam Syafi'i baru dia. Anak jawab ni. Bahan itu bahan dia bahan. Lipat pembelah kuat dulu lah. Mau bela mana kodak? Ah, mana jelas soal ni. Ini dia jadi apa? Marcari itu terakhirnya sebelum pulang Imam Syafi'i. Ayah, mau kan pembelah ya? Nah hebat Imam Syafi'i yo. Ibadah mana hebat? Amal karena hebat, tapi pada tuan sahaja mungkin semalaman suntuk. Mana seorang dua tahajudnya sarokat, ya? Nak pun dua sarokat, sarokat, berpuluh ribu ubat kaya, kata sendiri. Mangan yang dibuat menjadi para ulama yang ada suntuk mangan. Bingung dong, sama ayah ni, tapi para ulama ini langsung berkomentar, langsung apa? Menanggung secara pihak. Karena yang Allah ciptakan mau kuping kan, mau telinga, tapi orang kiri dan kanan. Ini makna. Siapa Imam Ahmad kenapa langsung? Ya Imam wa guruku. Son-sonan foto pertokoh ni anak tan. Nah jujur pada ya, nanti sekarang jujur itu menyakitkan. Jadi betul. Betul leh kalau maksudnya tangan kan. Tahajud sarokat pun ya. Tapi nak boleh bawa begini. Para ada orang fikir ternyata ya abad nukai maf'al ma'ala kamaqal nabi ada sebuah hadis ma ya abad nukai maf'al nukai sahabat ilmu dapat dengan syafi'i sangat luar biasa ya Allah imam baju dan dapat puluhan sahabat ilmu ada menekan ratu saja hanya beberapa kalimat sehari Nabi manum bisa beberapa puluhan cabang ilmu kita membaca hadis sekian banyak saat menemukan apa? Ilusan dan rumah masih jelas sekian ratus hadis saat mengapa? Tapi syukur juga beda serang baca kan ilmu dong nah susah ilmu ada gak? Panuana memang betul Allah mengangkat teman-teman satu asal teman-teman menahankan mangan dibahas oleh para ulama, mangan dibahas oleh Nabi Alim adalah obat. Makan di rumah orang yang alim, rumah ulama yang diberikan oleh ulama atau juo alak-alak ma'ado nadermawan adalah obat. Tapi sebaliknya makan di rumah orang yang kikir, yang pelit dan orang pasik itu. Adalah penyakit. Para ulama yang dibahas di bawah mangan coba belum komentar ilmu mulia suruh dan Allah bagi lo nampak di rumah kanun berarti yang mampu orang masoleh sakit hati di tempat suatu keimangan
menghargai domba istilahnya ibu. Coba besok juga nanti hati pandangan mana deh. Mungkin bisa jadi dalam untung kira deh situ. Kira positif thinking buat mau ke kampung gitu. Lanjut mau lebih lagi. Wa'an zahatus tari la yashum ra'ihat as-sidiki 'abadun da'ala nafsahu aw ghayra. Allah. Tidak akan menghirup aroma kejujuran oleh seorang hamba. Tidak akan menghirup aroma kejujuran oleh seorang hamba. Abadun. Baik mu'akhir deh. Bahan ramsahu aw ghayra. Alakna itu segi cirinya pendokon beliau dahan nafsa Allah yang menjilat terhadap dirinya ataupun orang lain. Cari-cari muka buka tembok menjilat hati-hati. Masih binotong seorang aktivis komunis silakan aktivis tapi aktivis yang jujur. Seorang DPR komun pejabat atau ajudan silakan tapi yang jujur. Seorang bawahan gue silahkan, jujur. Apapun posisimu, jujur. Adil, jujur, ikhlas. Udah jilat sana, jilat sini, siku sana, siku sini, ini mudah. Tentang sana, tentang sini. Dicok, ombe jilat jilat kalaknya, ombe tenang-tenang kalaknya, siku kalak saja kau. Memang ngapain dan mengkaji ikhlas. Ombe dan mengkaji ikhlas, ombe. Jadi hati-hati. Makanya AB mengkinai aktivitas tak ikhlaslah kena Allah. Pandangan kita ke depan untuk Allah. Minallah ilallah ma'allah. Dari Allah kepada Allah, selalu bersama Allah. Bagaimana orang kunci? Samakan semua pandangan manusia. Mau itu jajian-jajian makian, itu datang dari Allah. Ketika orang memuji kita, astagfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika orang mencaci kita, alhamdulillah. Bisa tepat kau lebih baik dari muka asyik deh. Mubit tahan Asyid Abu Yasyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik Allah yarham al-Fitnah al-Mustafa beliau. Di saat ini beliau dipitnah habis-habisan. Dari segi ucapan mimbar ke mimbar, podium ke podium, sampai-sampai tulisan para tokoh-tokoh Wahabi luar biasa, Rasul juga. Kepalanya para ahli bid'ah adalah Syekh Muhammad. Tantangan beliau luar biasa. Sampai-sampai aman suatu hari buat tulalak murid dalam beliau berubat. Jadi saya menyuruh siap-siap dan sebagainya. Karena pendoktoran mengajar betina nama cacing matung dan tulisan. Setelah ini telah berangkat masuk sudah berangkat kuantas dengan beliau. Langgar aman menguantas sebab kecuali untuk perjalanan luar negeri. Kuantas batas sampai ke Madinah hijrahkan maka askar bersangkutan sanji alamat. Sampai mabaka saudara tak bersangkutan. Sampai si cokok baka assalamualaikum waalaikumsalam. Betul lah kawan gua ular nyon pengarang pembuat betul. Akhir pun beliau terima kasih deh sudah on ada hadiah. Ia lebih hadiah deh. Baca si maki di hujat ibit nah ya. Ia lebih hadiah. Soal pagi deh ini ibit nah saya batas. Ibu kak tasor efek sudah. Ah hebat deh. Efek sudah. Sampai-sampai. Apakah nangkiran akan jadi magio dengan senang hati? Kan kita kawan kepada sobat dimon. Selamat doa, cobek. Ucapan si bawa betul betul mana ini? Kemana pun efek saja. Oh, nanti ibu si mana boleh kita apa dah efek? Oh, ucapan si bawa betul efek. Mata gaya, mata lagi deh. Oh, mana mau ucapan si magio lagi? Ibu jad ada penyerahan dulu kan undang-undang ide. Jadi kok dapat efek
seorang ilmuwan, seorang doktor mencaci maki beliau dalam kitab beliau, langsung memberi Muhammad, ya Muhammad Alawi, anta Muhammad Alawi dul sebelum beliau disini, au Muhammad Alawi anta min dhurriyyatin nabi, akhlak adalah akhlak dekatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung taubat berjemaah, taubat naik ane langsung taubat. Diampun tu Allah oleh waktu beliau dan menjadi tokoh sunnah wal jamaah dan memerangi paham Wahabi. Mana hebat ini? Kadang perlawanan ini perlu dengan kelembutan. Menyangkut diri nimba, pribadi nimba, keluarga nimba, atau suatu organisasi nimba, perlu dengan kelemah lembutan. Tapi kalau sudah menyangkut Allah, agama, Rasulullah, pulangkan berakatan dengan alamin Nabi Yesus ke keperluannya, dia sini tak tadi. Abu Bakar Siddiq Allah Ta'ala dan juga para salafus saleh, mereka sanggup mengeluarkan dalam mereka siapa yang memuja menghina kepada Allah dan Rasulullah. Nah, dong, terusir kembali ke mana? Maka nak belajar, belajarin di mana? Ulang sampai nol dulu saja, belajar terus sampai akhir hayat. Dan mati dan mati dan main sampai yang lain. Mencari titel itu kan lebih batas nanti. Kalau di profesor masa lalu sini kan, titel ini yang profesor almarhum sudah berambut, kan itu kan? Tapi kalau titel itu mana batas kan? Dalam batas kan sampai mati. Jadi berlatih terus, ulang pada menerapnya. Tabahatan lebih luaran yang sangat luar biasa. Tapi maksud Allah Alam biswal. Nabi sudah naik. Waqaluhu fi hada ghairu mun hasara wa fi ma ushwat ilaihi kifayat liman wufiqa. Pendapat-pendapat mereka ini ghairu mun hasara, tidak terhitung. Berarti banyak pendapat-pendapat ulama ini banyak. Wa fi ma ushwat ilaihi kifayat liman wufiqa, dan pada apa yang disarankan kepada cukuplah bagi orang yang mendapatkan taufik. Apa yang disebutkan sebelum ini, kalimat-kalimat sebelum ini, pendapat para ulama-ulama tersebut yang tadi, cukuplah bagi orang yang ingin mendapatkan taufik dari Allah. Isa jubi ta'amal kumana murah. Mana hebatan? Pasdun Allahu a'lam biswas. Biar itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi wa ulumi salafus salihin bi dawri al-qiyam qala. Wa an ba'di al-hukama'i man tawahama anna lahu waliyan awla minallah qala ta'rifatuhu billah, wa man tawahama anna lahu aduwan 'ada min nafsi qala ta'rifatuhu bi nafsi. Itu makan. Dari sebagian hukama, siapa hukama? Sebelumnya hukama beliau jelaskan adalah para walinya Allah. Hukama itu juga disebut di bawah, di tengah dari atibba'il qulubi wa humul awliya, para dokter-dokter hati. Dokter-dokter hati itulah para ulama, itulah para hukama. Dokter hati. Man tawahama anna lahu waliya, barang siapa yang mencita-citakan atau yang menginginkan bahwa baginya lebih utama
daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit pengetahuannya tentang Allah. Barang siapa yang ada tawahamah, ceritakan, menginginkan bahwa baginya ada penolong yang lebih utama dari Allah, menyangka bisa waham bahwa ada penolong, menyangka bahwa yang menyangka ada penolong baginya yang lebih utama daripada selain Allah, maka qallat ma'rifatuhu billah, sedikit pengetahuannya tentang Allah. Alhamdulillah, mungkin dia masih diselimuti oleh sifat-sifat hawa nafsu, masih berteman dengan iblis dan setan, masih cinta dengan dunia. Lagi ada penolong selain Allah, lebih hebat. Maksudnya sih tidak semata-mata, oh lebih hebat daripada kita. Dia mengutamakan atau hajono nalain, atau karena nalain bukan karena Allah. Awibatau sungkon dan nasung suku dia belajarnya. Awibatau sungkon so bisa dapat tahu sudah benopras keringat tuh. Macam tu apa? Ini adalah Allah Nabi. Padahal lah Allah wala kuwata illa billah. Harus sudah Allah juga. Ayat dulu. Wala yanfa'uhu min syai'in fi hadd-dunya. Di hadd dunia. Tidak ada memberi terah, tidak ada memberi manfaat apapun yang ada di dunia ini. Inna Allah, melainkan Allah. Karjumi bintang mempan aja. Kami saya karena karjumi membentuk mangan, membentuk hebat dan tapi Allah. Jadi hati-hati orang kalimat di video nasehat Allah biasa memang tinggi. Tak sokong mangan deh, woi. Hati-hati. Mangan, ingat kuni yang mangan ini nama butuh Allah. Padahal ini tidak Allah. Nama kita kenyang butuh bisa Allah. Tapi sebab nasi kita kenyang. Makanya jangan selalu berada di posisi asbab, tapi naiklah ke tajrid. Bersandar terus kepada Allah. Wa man tawala anna law aduwan aqda min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Siapa yang menyangka bahwa baginya mempunyai aduan, musuh, aqda yang lebih mengancam daripada dirinya. Yang lebih mengancam daripada yang qallat ma'rifatuhu bi nafsi, maka sedikit pengetahuannya tentang diri. Padahal musuh yang terbesar adalah hawa nafsu. Hawa kan keinginan, nafsu diri, keinginan diri. Musuh yang paling terbesar adalah hawa nafsu. Siapa yang mengatakan? Rasulullah setelah perang Badar. Kita baru selesai menghadapi musuh atau peperangan dengan jin, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Hadirin Nabi, maka kalau Rasulullah, para sahabat, para sahabat ini lelaki orang yang kurang mana? Para sahabat ada ya Rasulullah pernah kurang mana? Tidak bisa tempat kurang. Aduh, menerangi hawa nafsu. Daripada kita pandang atau prasangka bahwa hawa nafsu itu kecil, kaum lain, ya, kamu mau dia mengalami, berarti dia mengenal tentang dirinya adalah sedikit. Berarti aku nampak tu mengenali awal sudah aku nampak hebat memang. Seribu noto, awal hanya sekitar loh batu tuh awal nafsu ini. Para sunan arahnya itu banyak tu. Para sunan, para ilmu di sini banyak pengetahuan akhirnya hebat deh. Apalagi kita jodoh awal nafsu untuk diri kita. Kau tidak bodoh. Karena negeri sini baca ya Allah tim si jelas beliau memang luar biasa.
Al-Shifa itu bisa, Imam Ibn Qadir ya. Al-Shifa itu guys. Atau Al-Salam Al-Syariah. Luar biasa, kudul kudu. Karena perlu kita dalami masalah kajian-kajian masalah. Oh, kodong kena bersulia kote. So, perlu kisun salam saya sudah habis sudah melihat. Dosan apa yang mana nama-nama halon? So, tika ini ya. Personal, oh, bahagis rumah yang buat teman ini, tahu teman ini, pengandungnya atau minuman ini, malu selalu, asik sudah. Santai tes tusi racun, habis sudah. Ini mah, hati-hati dalam diri kita. Karena selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jangan sampai kita melakukan sifat-sifat batu rumah dan Allah menjauhkan dari itu semua. Wan Al-Baqarah as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala dan apakah sebenarnya dalam firman-Nya zaharul fasadu fil barri wal bahri, jelas ternyata lah kerusakan di bumi dan di lautan. Qala al-barru di sini adalah wa al-lisan. Bal al-barru daratan ialah lisan. Wal bahru lautan wal qalbu. Maksudnya adalah hati. Karena Siti mengatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri, yang di situ adalah al-baru wa al-lisan wal bahru wa al-qalbu. Faidha fasada al-lisan, apabila lisan ini rusak, apabila lisan itu rusak, bakat alaihi nufus, maka menangislah atasnya jiwa-jiwa manusia. Wajah pasal kalbu, apabila hati yang rusak, bakat alaihi malaika, maka menangislah kepadanya para malaika. Pala on jat jadi orang keluar pun bawa on, tangis sedih manusia nalai, sedih nara alai. Kan ada sini, nama kau semua menghibur sekolah pun semua mana kita satu kerja, sumpah serapa, janji palsu. Anggap hina di dalam, sedih di dalam, kan? Alah, apa yang membalikkan? Kan iya deh, kan rasa sedih, muncul ke rasa sedih deh. Apa yang membalikkan dia deh? Namar sumpah musim, ya kan? Namar kalau susim ini, si son, ngejertan si bongsa bolas, ini mudah. Dan itu memang bongsa bolas. Hah? Rasanya kan menolong di bongsa bolas. Alam kong istilah bong lapan, bongsa bilang deh. Kalau bong lapan, kan jawab. Enggak, bong lapan, satu gadget ini ya, 8 nakaus kesudah, 2 mana ya, tidak benar. Kalau buang sambilan berarti saya tidak benar kan? Kalau buang sambola, sekarang memang gadget, kalau yang ketua anak poru itu tidak kabus. Baik para kabus mana? Buang poru dan bayu alai lupa, karena para kabus ini, para kabus ini tidak ini. Apa yang bagi gadget, kami hukum baik dalam kal, nama kabus, aso, baik para kabus ini. Jadi kalau si buang sambola, sini, mah minus langsung. Mama rutan langsung habis ini nanti dia ya, dalam kandungan itu benar lagi mama rutan nanti yang lahir kan sedih be jadi hati-hati makanya jangan lisan on madal daratan lautan ini dia hati-hati pala on rusak para malaikat menangis aso nangilasan naruroni malaikat di asal marbun maksiat kita nama-nama di malaikat sama pencintaan Khalifah saya kan di saat itu mengidolakan malaikat, para malaikat. Asal harana di barat mulai sebelum manusia di tahun jin. Jin kan di zona nomor orang saya bertumpah darah saya juga. Mila surah nalai, kalian yang hebat memuji Allah. Maka ibadah para malaikat kan menonton. Ruku ini Tuhan, ruku saya bisa pergi kiamat. Sujud ini Tuhan, sujud saya pergi kiamat. Takbir, ini saya sudah takbir saya juga. Artiga masuknya dalam sembahyang kita. Dan sholat semua para nabi sebelumnya digabung dalam sembahyang umat Muhammad. Memang luar biasa ini saya sebagai umat Muhammad, umat yang paling cintai dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat-umat sebelumnya. Kamu bersyukur kok waktu bersolawat terus Rasulullah. Tidak pernah di bulan Syakban sama bersolawat, tiap hari itu sehat. Terus bersolawat. Lebih-lebih di bulan Ramadan, pahat ke bersolawat.
Jadi para malaikat sangat sedih bahkan marah melihat setiap makhluk Allah yang bermaksiat di atas dunia. Allah satu lagi. Malaikat disuruh saya beri izin jauh langsung ke Allah. Asal orang maksiat Allah itu pun orang macam orang berbuat bodoh. Asal tidak tinggal lagi. Tapi Allah maha pemurah dan maha pengasih dan penyayang. Karena berkah Rasulullah. Ini dua. Ini benar kau ini. Ada di mana lah. Dan berkat ini minta. Wakilah. Lanjut. Inna asyahwata tusajirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat itu raja akan menjadi hamba. Syahwat itu raja menjadi hamba. Dijadikannya raja menjadi hamba. Dijadikannya raja menjadi hamba. Amin bertukiho hawa nafsumu syahwatmu. Dan tinggi mengindukanmu seorang raja, seorang posisimu tinggi, paman atasan di sebuah perasaan. Allah nafsu turutio alubi hina jadi hamba, sujud di hamba, karena hina deh. Diperjual belikan langsung dia dibayar bisa, karena hina deh. Mama kita hamba pernah jujur, mama hina. Jadi ulang turutio hawa nafsu. Aku naik lawan, makanya dokter beliau di awal angin alak nasutik. Memboto tentang nafsunya kalat makrifat tubuh nafsi. Apa yang tak kenali tu? Karena sunjir mengenali on, hawa nafsu on, apa nak bersuah? Kalau belum suah ia untin selalu baca. Para ulama selalu baca tasawuf, mereka sampai ratusan kali kotor. Ia nampu arba tinggal kotor ni mudah dan disitu. Saya nak tahu, kau pun kau tahu ni. Ya, ini lo kula akan tapi kau pun nak tahu tentang mana buat. Jadi nak tugas belajar supaya kau pun jauh kau pun jauh boleh tu boleh perkumpulan. Saya rasa kau pun boleh pecah dari itu. Rasanya kalau aku boleh sendiri. Dan jika orang pun orang lebih jauh lagi, masih jauh jangan sana, jangan radio. Macam ni radio. Jadi wasabaru sabar itu yusayyiru al-abida muluka dijadikannya seorang hamba menjadi raja. Nah, harus penyabar. Hati-hati hawa nafsumu dan selalulah sabar. Sabar itu dijadikannya seorang hamba menjadi raja. Ya, jadi raja dong, jadi menghamba seorang penyabar. Ya gini oh, silahkan turuti hawa nafsu. Ini keinginan tanah hebat, ini bahak keinginan tanah mengundur. Apalagi berbentuk berbau maksiat, keinginan tanah awal nafsu itu. Memang kalau jangan itu hufat bil makar ini diliputi dengan segala hal yang dibenci. Keinginan tanah sudah mar maksiat selalu karena itu. Zina mata, zina terlihat, zina kemaluan. Bisa itu karena itu, minta beribadah. Wok suaranya berhalal haram itu urusan belakangan. Tapi hati-hati, lamakan hina di hadapan Allah. Lebih baik hina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Daripada mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah. Hina ulang jalaki pandangan di manusia, tapi carilah pandangan Allah. Dengan apa? Berarti jangan turuti hawa nafsumu, selalu sabar menjalankan ibadah dan menjauhi maksiat. Ala tara ila qissati Yusuf wa Zulaikha. Tidakkah kamu melihat kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Begitu. Dan aku Imam Ibn Halim Al-Asqalani, Amirul Muhaddisin. Perhatikanlah kisah Nabi Yusuf dalam Zulaikha. Kan cuni ini pada hakikatnya pada penduduknya. Pada Zulaikha, baca rucok. Pada Nabi
perannya antara semua macam banyak orang sekali sekali mati tiba. Tadi betul tak? Rasa senyum, rasa tak, rasa sedih, rasa tangis. Ia tak ini boleh membantu dengan dua baik. Membangun kata tahu ini. Oh, ada singar sana, sumsana, sumsana. Oh, nari pik tu apa dong? Oh, aso tenggelam. Ratusan ribu, ratusan atau seribu tahun silam. Ah, saudara. Makanya kalau muda, paling kaya kita sopan dia, mak ada, mak mengingat ada. Lagi bulan madu, mau bakat nikah, paling pertama, lupa paling pertama, asum kaya kita. Azan kalah tim solid. Menaruh mengalami buku, soal baru dia. Ima hebatnya. Makanya Imam Nawawi tidak menikah, karena dia fana dalam ilmu, lautan ilmu. Kau napaan beliau beli? Ini mana nomor si kurangan lawan kita deh. Alhamdulillah. Lah, jadi dia kisah Nabi Yusuf atau Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf kayak kaya Zulaikha. Nabi Yusuf kan seorang hamba. Maka Adam Nabi berkhidmat melayani seorang raja dan juga putri Adam ala putri raja. Bayangkan dua juga. Timbulah fitnah yang begitu besar. Singkat cerita, sampai harus mendekam di balik jeruji. Makanya ingin naik derajat seorang itu diuji Allah dari tiga. Jadi ulama, jadi wali. Harta, tahta, wanita. Lopeh nama-namaan, naik. Nabi diuji dengan apa dulu? Harta ditawarkan, tahta ditawarkan, jabatan. Wanita seorang itu, tapi ini diri Rasulullah. Naik, meh. Insyaallah bukan jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuan mandi doi mati dan musim tu berapa maksir di mati dan berapa ya Allah. Kulah, deh. Nah, lain bulan Ramadan indah hanya dosa, indah hanya pahala yang diperkenankan, dosa pun diperkenankan. Wakilah pendapat yang lain, tuba liman kana aqluhu amirun wa hawahu asirun. Beruntunglah bagi yang orang yang adalah ia akalnya jadi pemimpin, wa hawahu asirun, dan hawanya jadi tawanan. Beruntunglah bagi orang yang menjadikan akalnya pemimpin dan hawanya tawanan. Akal lo, alo, mengatur atau akal lo sebagai pimpinan dalam diri dahulukan hawa nafsu mu. Bal hawa nafsu itu akal setir supiri hawa nafsu dan jatuh martabat. Tapi bal akal mandalankon nah awan nafsu sebagai tawanan sewa doain pasdan sewa doain awan nafsu supir nah akal lo ulang kebalik waktu pengsaya bekerja mui wailun isun dan celakalah limangkana bagi orang yang ada lagi hawa amiron, hawanya menjadi raja, wa aqluhu asiron, dan akalnya menjadi tawanan. Jadi supirna ahli dalam berita akal tawanan atau sewana hawa nafsu. Amin. Ingat, akal hati-hati juga. Harus dibarengi ilmu dan iman. Akal tanpa ilmu dia akan tersesat. Akal tanpa iman dia akan murtad. Paham? Karena agama ini bukan dari akal. Sebenarnya bukan dari akal, dan agama ini bukan akal-akalan, tapi datang dari Allah. Dan selalu juga bisa diterima akal. Andaikan tidak diterima dengan akal, terima dengan iman. Seperti kisah soal mikrofonnya nanti, terima dengan iman. Semakin canggih, semakin bertambah zamannya, ternyata semakin bisa diterima soal mikrofonnya nanti. Akal agama ini yang
yang datangnya dari akal di dalam kitab mana dengan syarah Bulughul Maram si karangan Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, orang tua dari Abu Yusuf Muhammad. Sana ada perkataan Sayyidina Ali, andaikan agama ini datang dari akal, maka agama ini banyak akal-akalan. Hukumnya juga banyak dari akal-akalan. Makanya ayat suci di atas ayat konstitusi. Itu harga mati. Buah besar semua sasun dia ucap, kamu berbatkan. Hebatan di Tuhan deh. Paham? Contoh. Air kencing najis. Najis kan? Najis deh. Air mandi najis deh. Mana bisa pindah? Pindah kan? Keluar air kencing, wajib mandi dong. Padahal najis kan? Keluar air mani, wajib mandi. Padahal ia suci. Suari kucing loh, kalau kucing bisa sadar lagi baru mandi deh. Karena yang dikeluarkan najis. Padahal sementara air mani itu suci. Ini sudah cukup panjang kan ini dong. Hal dari wakil dari menghakkan lain. Tak soal yang musak khuf. Dalam kitab-kitab fikih kan ada khuf. Nah, yang wajib diusap itu di atas khuf apa di bawah khuf? Di telapak khuf. On masuk ke bimbo. On mabata. Jadi yang wajib soal sahon. Di atas yang wajib kan? Yang bawah sunnah. Padahal nak kotor dia bawah kan? Oh, itu suara hilang. Ini ada ginjang. Dan maka lo suara. Kalau mana yang sungguh ini, ulang mana akal-akal mulai. Kalau mana yang syariat selesai titik. Nau kifi. Oh, enggak. Perlu direvisi. Dan apa? Bebe, hati-hati. Hati-hati dengan akal itu. Oh, tengah ibadah, non. Makanya alat naso. Oh, akhirnya tak terarah kuni akalnya dengan iman dan ilmu akal ngakali saya bekerja bujir dia memang akal ngakali asal ketepan ini menjelaki akal ini hebatan akal lalu alamnya lagi wakila mantar otak budu warok pakol bu barang siapa yang meninggalkan dosa atau menjauhi dosa roh kapal buru lembut hatinya, maka hatinya menjadi lembut, bisa. Maka hatinya menjadi lembut. Ayat baru bermasyhur, boleh sudah. Maksudnya berarti pada hati itu lembut, tandana alaman enam menerima nasihat, sunjuk khusyuk dalam beribadah. Untuk tenang yang menerima nasihat, senang buatnya, berdoa Allah. Nasihat saya memang persisnya ya. Kalau kita lagi nasihatan kau nak macam macam tadi kan? Kau nak lalai nak macam mana lalai ya? Tidak. Tenang tadi lalai. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mak termasuk saya tadinya lembut. Hati-hati memang sebab kulu termasuk mengkeraskan hati itu. Ah, malam tu nampak di sinetron. Tengok banyak dia sibuk aju abangkan alahdal. Beliau mendokot, bahkan beliau mengharapkan para murid di Sulawesi. Asal ini mengeraskan hati. Orang mana lagi nanti? Ya, ah, tak kira mana tu jenjelan. Padahal dah musuhnya dah menjadi kau. Maaf, ini hanya fitik belaka. Mau yang tangis-tangis, mau yang polis tu tipinya bawa. Bencini nak cari tuan, aruh, mau coba cari nak berubah. Lama berarti akhir. Maaf, ini hanya fitur belaka. Kenapa cipte nasi cipte? Malah yang mana pada betul juga ini. Baca tuan. Waman akal al halal, barang siapa yang memakan yang halal, sofat fikratuhu.
bagian bisa sofat tukadhu, jernih pikirannya. Orang yang makanannya halal, maka pikirannya menjadi jernih. Ya sudah lah pemikiran ini jernih do, luas do, dapat cepat mendapat ilmu, membaca pun cepat dapat pemahaman. Bagi nama saya jadi tangan pembangunan nahala. Maaf kalau ada pembangunan keluargan tak. Tidak butuh hasil yang haram. Doa kau naya rumah, ngangkut pikir jauh. Karena masuk dari jauh, buka sih kita berjuta sampai minggu. Itu tidak ada orang buat pemain. Asal percaya kita membuat ilmu, dan ilmu nurun, ilmu jalan cahaya. Tidak bisa masuk tuh. Masuk indara, masuk di ilmu kita. Apakah harap untuk perbuatan tuhan makanan, tuhan ucapan. Mereka kebutin lah. Menakwali, wafalihi, watakiyoti, minal haram sudah. Ucapannya, pemikirannya, dia adalah yang haram. Sebenarnya itu cahaya lah di lantai. Nah, ada aja. Makanan payas jauh ada, baru masuk ke yasur. Jadi, songkonima baik. Masuk, sudah gila dalam bentuk ilmu. Makanya jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ulang main mangga-mangga, boleh main tak kali sebelum naik deh. Ulang mangga main kemaksiatan itu, tutup satu kemungkinan minta ampun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa auha Allahu ila ba'di anbiya. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Atini fi ma amartuka wa la ta'sini fi ma nasahtuka. Taatlah kepada aku dalam segala hal yang perintahkan, yang akan perintahkan kepadamu. Yang aku perintahkan kepadamu. Taatlah kepada aku fi ma dalam segala hal amartuka. Aku perintahkan kepadamu, boleh tak sini dan jangan engkau bermaksiat kepadaku. Dan jangan durhaka kepadaku. Jangan membantah aku. Di mana sok juga pada segala hal yang aku nasihati engkau. Berarti kita nama agama sam'an wa tha'atan. Ulang mabati tafsiran nanti. Wakila kamal akhli tiba'u Bukwanillahi ta'ala Wajibinamu sakti. Kesempurnakan akal itu mengikuti ridhonya Allah dan menjauhi marahnya Allah. Kesempurnaan akal itu tiba'u mengikuti ridhonya Allah Ta'ala dan menjauhi semua marahnya, menjauhi marahnya Allah. Wakila lahum batalil fadil wala waqonalil jahil. Pendapat yang lain, tidak ada orang yang menjadi asing bagi orang yang mempunyai keutamaan, kelebihan. Tidak ada orang yang menjadi asing bagi orang yang memiliki kelebihan. Wala waqonalil jahil. Dan tidak ada tempat tinggal atau waqon itu tanah air. Dan tidak ada tanah air dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Tujuan yang malah kepintari buang tak somong belum gaduh deh. Buang dapur pun parikir, dapur itu parikan. Tumbuh juo. Apalagi suap. Buang tu orang mana? Tumbuh juo. Tujuan ni men? Tumbuh juo. Tapi pada naototoro tujuan beliau bani ha darah. Sama setiap negara, apalagi teman otom walau satu pen itu udah sini sukna otom. Mami pasti kuat pun bawa. Besa seorang Malaysia yang akhirnya sini sukna otom itu. Di sana dia sih kuat ni adalah bule bule di sana tu. Manumbol itu salahnya. Roy Malaysia yang kadang bukunya kadang petaknya. Ingat nak belajar ulama kurang ajar. Para ulama saya tu kadang petak kadang buku nanti. Roh yang bersaya sekarang petaknya ada hormat, kita kan disolat pak. Ini adalah tumpang wajib. Hormat ke wajib dari sekolah. Mana mawan petak ada putul, nah itu tidak.
di siapa agare sakarti na itu nong kaputia ya mama nara rutsude maka nara rumpur as tuan wow aso wow ini ketunya dan selagi kita mau majlis itu berarti bayu orangku berarti na surah putia sudah kalimat demi kalimat antara isi bil huruf dari kalimat bahasa Arab wow mana surah putia artinya lima situasia dan apa yang ada ya. Akhirnya bergelaran dia dengan tuan wow. Oh bisa jadi tuan wow loh. Untuk wow mirinya ni udah. Dalam dari waktu tu, soalnya dapat tu masih berapa mana dapat? Kita mesti dapat tu kita jadi saksi tu sendiri. Oh pernah dapat arti nama aku lah dia dah boleh. Ben, ada waktu ni lama mana mencurcur aja tak boleh. Aku sempat dia waktu kumpul penuh dengan coretan dari para pelusur sumber ini. Aso tulisan ini mungkin naik jadi saksi di hadapan Allah. Oh nak belajar, oh nak mutola'ah, oh nak mutakaroh. Jadi saksi pasti jadi saksi. Tintai jadi saksi. Berarti jahat bahkan saksi hukum. Ini hanya sajarah, ini hanya keramik, kospeger, rojudewo. Tintai mikir menjadi saksi. Tidak cukup bukui, tidak cukup tintai pula menjadi saksi. Robi tintai tulcerdan menjadi saksi. Jadilah orang yang fadil yang memiliki kelebihan hatinya berilmu, jangan jadi orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu pasti kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu dan bodoh itu tidak pernah sama. Artinya ulama dengan orang awam juga tidak sama. Hati-hati pemahaman liberal dan sekuler nanti kata mereka ulama itu sama dengan orang yang awam manusia biasa. Ulama punya otak, punya akal, kita juga punya otak, punya akal. Mari kita tafsirkan Al-Qur'an. Hati-hati, ya sarupu ide, ya sarupu ide, hati-hati. Wa kila makana bita'ati inna Allahi qariban kana dan nasi qariban. Barang siapa yang adalah ibadahnya di sisi Allah itu dekat, dan orang yang ada ketaatannya di sisi Allah itu dekat, karena bainan nasi qariban, maka ia di antara manusia terasing. Orang yang dekat kepada Allah, maka ia akan terasing di antara manusia. Mantau deh, hari. Aku sering pemanah di malam hari dia muzakarah, dia mutolaah, dia berzikir, dia beribadah. Seatas orang Imam Syafi'i dalam satu malam dibagi tiga, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk solat ibadah kan solat sini, mutolaah. Atau menulis, belajar sepertiga untuk istirahat. Di paginya terus sibukkan dengan mengajar, belajar. Kan terasing baru. Isi lentong, kok kan nyebelan baru. Jadi romi terasing di tengah-tengah keramaian. Paling terlalu galau. Ini kan ada bersongkoh nih. Daripada terasing di sisi Allah. Kan ini kan ada nombor. Wakilah wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada malam selalu berikut awal pengajian, awal pengajian, dia selalu kosong batin, jadi sempat kena sokong, mau tidak mau, malam belum berbuka puasa. Pertama menjelang maghrib boleh bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udzu bika minan nar qulqali asyhadu an la ilaha illallah ibe ulang kan asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah baru astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udzu bika minan nar qulqali as'aluka aljannata wa a'udzu bika minan nar. Lima tolu kali mungkul kali baca ma Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni sakal Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni sekali.
أهدنا التوبة أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار تلقى لي قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني sekali baru bagi rumah bagi dua menjelang berbuka insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kalau para ulama hada hada ra'aytu bi thurb al-afat yaf'alu, aku melihat dari para pembesar-pembesar ulama melakukan seperti ini. ولعله حسن موافقكم نسبنا مر وإلا مرام ذكره بحد التبديل في الكتاب. وذكر الرابع السيد الولاني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصوم فيقول عند الفطر تمنع المزيد. Tidaklah dari seorang beriman orang muslim ia berpuasa ketika berbuka ia membaca ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al 'azim ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al 'azim ya 'azim ya 'azim hatta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al 'azim. Isinya membaca ni dengan Nabi maka illa kharaja min dhunubika yawmulatu maka ia seperti bayi yang dilahirkan. Seorang bayi tadi pandu dosa diampuni, kampung kerajaan komplit, pahala tingkat pun, pahala baru tujuh itu dibatkan 62 lipat, masuklah kalau kata mas tua ini. Ibu mana boleh sebar buku untuk bahan itu macam mas buku siap rumah tu. Kenapa ya? Amin. Jadi pun orang yang puni dosa membaca, menjelang marmuku. Karena farhatan dua isi kebahagiaan kegembiraan. Kegembiraan termasuk adalah bertemu dengan Allah maksudnya ada di para Rabbi ini maksudnya ada ampunan dari Allah termasuk ada di bulan Ramadhan di bulan puasa ada anak puasa menjelang marbukom di waktu dijawab isyarat suni juo semuanya lewat dan jelas suni pada di hari Arafah ukur di Arafah menjelang terbenamnya matahari sibir dibukakan pintu-pintu langit, doa diijabahkan orang yang berdoa, orang yang wukuf di Arafah. Dibukakan pintu-pintu langit, doa diijabah, dimustajab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa ketika mau berbuka puasa. Makanya on fasilitas Allah menuju surga sangat luar biasa. Ibarat pesawat kelas VIP. Oh. Orang sopan sungguh dari pesawat kan? Naik kasur oke, goyang lutut. Mau naik pesawat sendiri tunggu penerbangan selama 20 hari karena pakai sabuk pengaman ada jauh isi dulu maksiat cuma sabuk pengaman tenang jadi ulang ketika maas ulang lakukan dosa-dosa maksiat ulang sekecil apa membatalkan pahala puasa deh makanya jauh isi bisa mungkin HP ulang menoti HP apalagi nasi tira-tira lu nida zide aku baca-baca kamu sila korong doa korong nida doa lo kita bawa awadam sih kan awadam sih nanti kita korong nama raja lela doa cetan doa ini hebat awadam sih malu dia nanti pergi jam aku nanti terlewat kok mama dia nanti ya baca lagi nanti pulang alamak berbuku ini payah kalau korina mas berbuku mana mungkin sekedar musim tu Allah masih kekolak. Ya Azim ya Azim, anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dhanbal 'azim, fa inna la yaghfiru dhanbal 'azim illa al 'azim. Aduh kote. Ya perwan sohon bayi, bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, bacalah doa tersebut. Jadi suci maturana nakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tolong kali bar Allah menakafu karim tuhibbul 'afwa
Ini baru yang mengintai sini, soal baru doa. Utamakan dari yang wahid dari Rasulullah. Baru kita dek. Allahu a'lam bishawab. Jadi sejauh saya tidak tahu para guru, ulama dan termasuk si malaikat yang menjasakan amalan si diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para guru dan makal karomah sejauh yang dari mulut kalai des abdul senjuo menjasakan kalai jauh dan abdul aja setukum. Ibadat orang mengaji. Pada ada sedukun kalau kau bilang dijaza, bila oh malam, ada sedukun. Kau bilang jaza iman buat di korban dan doa nih. Oh.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu.